Strike, guys, strike, strike. Monster, guys. Kali monster lagi, guys. Guys, monster, guys, monster. Woo, mantap, guys. Sudahlah, kau tarakan pagi lah, sana jadi apa? What's up, geng? So ya, hari ni betul-betul kelangkabut. Aku hampus sebab berlari daripada kereta. Aku sampai rumah tadi, balik daripada kerja. Aku sampai rumah, aku tengok beliau sudah gerak ke jeti. Jadi lambat sikit. Tiada planning kan. Apapun, aku sampai juga ke jeti dan malam ni kami akan mancing lah. Dan kemungkinan kami akan mancing subuh. Sebab mungkin sekarang ni susah sotong. Tapi apapun kita try jugalah. Kalau dapat umpan banyak dan awal, mungkin kita akan dapat mancing tengah malam. Dan untuk habis sotong pun, malam ni dia tiada kapal. Harap-harap keluar sotong dan harap-harap terang lah sana. Ya, nanti kita jumpa di sana tempat habis sotong. Dan kita tengoklah dan kita tunggu apa hasil yang kita akan dapat malam ni. Okay, peace out. Nah, inilah dia pelakunya yang kasih tinggal aku ni. Dah menunggu aku daripada balik kerja, dia terus gerak. Jadi kenapa terus gerak tadi, Pak? Mengajarkan supaya kau tidak ikut. Jangan, Pak, aku kena ikut. Kalau kau tidak ikut, macam mana? Mau ada konten kan, geng? Aduh, macam mana ni? Aduh. Jadi rasa-rasa, rasa-rasa, Pak, ini malam keluar sotong kah? Kemungkinan lah. Ada info dari kawan-kawan ada sotong. Jadi itu turunlah. Harap-harap lah kan? Sekarang mau hujan. Jadi apa kita punya target nih malam? Target kita ini malam Pulau Mayan. Macam biasa lah. Macam biasa di Pulau Mayan. Alright. Harap-harap cuaca bagi kerjasama. Sekarang pun mendung lah. Macam yang kamu tengok kan, aku kasih tengok dulu. Ya, mendung. Jadi harap-harap malam ni tidak hujan lah. Kita doa-doa ya lah. Oke, kita jumpa dekat Ami Sotong lah. Sampai, geng. So nampaknya macam kami saja ni satu bot di sini ni cari sotong. Macam kita saja kan, Pak? Macam kita saja yang cari sotong. Jadi bulan lagi datang. Ya kan? Masuk terung, guys. Sini kah kita mengikat? Ay, mau ada kasih tinggal tali sudah awal. Awal ni kau mungkin tempat dah. Sekarang kalau anda booking tempat ni, nah paduh, memang kumpul lah cari sotong. Selalunya di sini yang keluar sotong lah bagian sini. Apapun kita try. Okay, geng, kami mengikat dulu. Right. Okay, geng, so kami baru habis cari sotong. Jadi malam ni ada juga sotong keluar lah. Tapi
kami tidak akan mancing tengah malam sebab keadaan cuaca pun sekarang tak bagus. Tadi hujan lagi. Jadi kami cadang kami akan mancing subuh lah. Start dalam jam 4 subuh macam tu. Sekarang ni kita cas mata dulu untuk sudah, so kita akan mancing dalam 4 subuh nanti lah. Sotong yang kami dapat mungkin dalam 15 ekor macam tu. Okay lah, cukup untuk mancing siang subuh nanti kan. So kita tidur dulu, nanti kita sambung mancing siang. Peace out. Bro, so inilah yang punya umpan untuk subuh ni. Kita dah tergambar, aku tidak ada video tadi. So yeah, inilah. Mungkin cukup sudah ni so, kami untuk mancing subuh. Right, so jom mancing. Kalau aku biar aku tanah tanah. Pakai satu tinggal saja. Iya. Strike, guys. Mantap, guys. Mantap. Nah, guys. Telan ke pun? Strike pertama guys, jenak yang dicari-cari. First strike guys, first strike. Sendiri mencari lah. Jadi kalau siang umpau. Harus sama tu. Mantap. Mantap guys. Jenak guys. Nah ditelannya. Kenapa ditelannya pak? Mati lah ini kalau aku yang cabut. Siang juga. Aku pandai kurik dari insang itu. Sudah kayak yang dipangkut lah.
ada. Yang diam-diam macam tadi, kita tahu. Strike, guys. Strike lagi, guys. Woohoo, mantap, guys. Jenaha, guys. Strike, guys, strike. Ikan merah, Pak. Nah. Ya, ikan merah di sini. Woi. Wah. Mantap, guys. MG, guys. MG, guys. Woo. Strike, guys. Strike, strike, strike. Strike monster guys. Guys, masih baru. Apa panggilannya kamera? MG. Oke, umpan sotong hidup, guys. Mati dulu kan. Strike lagi. Mantap, guys. Strike for 2B2B, guys. Pesta jenaha, guys. Alhamdulillah. Mantap, guys. Strike, guys. Monster, guys. Takut lepas dari bulunya. Mantap, guys.
Buang lagi guys. Iya. Strike guys, strike, strike. Monster guys. Cari monster lagi guys. Guys, monster guys, monster. Woo, mantap guys. Tidak lah, kau tarakan pagi ni lah sama jadi apa? Tarik saja. Kalau dapat tuh alhamdulillah, itu ikan sih. Enggak payah lah. Kerapu deh. Alu-alu ndak lari dalam hatiku. Bergegar, bergegar. Barakuda, aduh. Dia enggak pakai string di situ ya, dia menganu, menarik. Strike. Strike, strike. Tengok apa yang naik lagi, geng. Ini penunggu sendakan tidak mau tinggal, mesti mau ikut juga. Belut geng, aduh punya besar. Gila, ini mau diputus nih kan? Putus ya? Putus lah. Putus ya, kemudian. Timur dulu, wah.
geng. Bapak belut. Ular geng, ular. Mantap guys, jenaha guys. Mantul. Strike lagi guys. Strike lagi guys. Lari. Nah, ditelannya, Pak. Telannya. Jadi, mantap. Telannya. What's up guys, so selamat pagi. Kami baru habis memancing dan hasilnya trip kali ini cukup lumayan. Alhamdulillah dibagi rezeki dan ada beberapa strike yang terlepas. Lagi-lagi barakuda bergegar aku punya tangan. Ay, tapi apakan daya, bukan rezeki kan. Jadi tidak dapat. Tapi perahu sudah, tinggal kasih naik. Tapi putus. Biasalah kalau memancing tidak menggunakan string nih, apa boleh buat. So ya, kami selesai memancing dalam jam 6 macam tu lah, dekat-dekat 6.30 macam tu. Jadi tempat kami memancing tempat biasa lah. Mari saya tunjuk di mana kami memancing. Okay. Alright guys, so di sinilah kami memancing di Pulau Silugong dan Pulau Lubukan. So kami betul-betul di depan Pulau Silugong ni. Kawasan sinilah kami mancing dan di sini nih dia punya ikan kalau datang memang teruk gila, padu gila. Memang ya, memang aku pun tidak boleh cakap lah, memang terbaik dia punya takat sini. Jadi ya, nanti sebelum bergerak ke pelabuhan di jetty sana, aku akan tunjuk yang punya hasil lah, hasil tangkapan ikan kami subuh tadi. Alright. Alright guys, so inilah yang punya hasil tangkapan hari ini. Jenaha dan ada seekor MJ lah. MJ guys. Alright guys, alhamdulillah. Mungkin dalam 11 ekor kan, Pak? 11 ekor. Dalam 11 ekor lah. Alright. So okay guys, sebelum kami gerak, aku mau beliau buat ucapan dululah. Apa apa ni, konklusi ataupun trip malam ni, aku mau dia komen sikit lah. Okay. Okay Pak, jadi apa pendapatmu tentang kita punya trip mancing kali ni? Ya alhamdulillah, malam ni ada rezeki lah yang sangat lumayan. Dan saya beritahulah sikit, mencari monster besar, monster jenaha ni, dia bagian sebelah subuh lah, waktu subuh. Jadi dan, subuh sialah ikan ni selalu kan makan. Dan umpan dia mestilah sotong hidup. Kalau sotong mati, kumpau. Kumpau berdarah. Sebab kami, sebab tu kami jarang mancing tengah malam. Sebab ikan ni kalau tengah malam dia tidak seberapa makan kan Pak? Ya, dia tidur.
Dia akan lapar sebelah subuh, pagi-pagi jam itulah. So, alright guys, itu saja. Rakan-rakan sama-sama mancing. Ada juga dia dapat kerapu-kerapu, geng. Ini depan Pulau Mayat, geng. Ini lelaki penghancur. Apa? Lelaki penghancur. Lelaki penghancur. So, okay guys, sampai di sini siap video kita untuk kali ini. Mungkin video kali ini adalah video terakhir daripada aku di tahun 2021 ni. Jadi kita akan berjumpa lagi di tahun hadapan, tahun 2022. Semoga kita berjumpa lagi dan aku akan lebih semangat lagi kalau kamu subscribe ramai-ramai, dan aku lebih semangat untuk buat konten yang lebih baik lah. Okay, so semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syafiq Mirza. Peace out. Ciao. Okay guys, so kita tengok hasil. Kita punya hasil hari ini berapa ekor, dan kita tengok dia punya size dan bentuk rupa ikannya. Right, beliau tengah susun. So inilah yang kami dapat guys. 15. Ada MJ satu guys. Ada MJ. Lepas tu jenahak ada 11 ekor. Total ada 12 ekor guys. Alhamdulillah, rezeki legendary yang paling banyak tarik jenak. Right guys, itu saja. Ini penting, ini penting. Habis sudah guys, kami punya ikan kena borong. Sudah kena timbang guys. Habis sudah. Ini pasar Tanah Merah. So setiap ada ikan yang kami akan dapat, kami akan bawa ke sini lah. Ini family aku juga lah yang jaga tempat sini nih. So kami jual di mejanya lah.